mabut kayak gitu. Kemarin tuh kan gini, ini tak ceritain konsep itu. Awal saya pakai faster, itu kan enak-enakan tuh. Ya bocarane yo banter yo enak. Faster itu enak suaranya. Nah, terus aku kepingin rada rendah, digaeno faster. Ini ku, faster-e banter, terus faster-e yo banter akhire padahal iku atos, settingane atos wis. Gak sesuai dengan bokeh lho. Gak sesuai dengan karakter bokeh, padahal bokeh iku bokeh rendah sebenarnya, faster apa faster itu rendah, tapi permintaan netizen itu apa ngarani? Atos jalo atos, tak atos no. Nah, netizen seneng tuh Anggiana coba tak bikinkan dibikin apa Ovid, karena sekarang itu karnaval itu mesti di game battle pak. Oh iya sak, buatkan coba kamu cocok apa enggak, ternyata bikin faster ini. Kita sudah bareng sama Mas David. Oke, Mas David, ini mau tanya-tanya ya, Mas David. Ini tadi di komentar ada yang tanya rencana Jackson kapan ini, Mas David? Rencana Jackson sih belum tahu ini. Rencana Jackson belum tahu karena rencana itu saya pribadi pengennya dua kali, jadi ada nanti dua kali penataan dibuat perbandingan, mungkin penataan A dan penataan B, cari yang paling enak yang mana, rencananya seperti itu. Tapi nanti nggak tahu langsung karena nunggu usulnya juga, kapan juga masih belum tahu usulnya datang. Kayak kepinginku sih yo masih teko saiki tak pasang rais dan Jackson, karena semua kan sudah Jackson. Mungkin di sini ya beberapa yang belum Jackson bantuan. Untuk box baru ini apa bedanya Mas sama yang baru? Bedanya banyak, bedanya ini di ukuran beda. Oke, ukuran beda, cuma tampak luar aja sama ya, sama kayak. Tapi kalau ukuran beda, terus sudutnya yang di dalam itu ada itu juga beda. Terus untuk speaker beda, ini pakai TBE 4000, kalau yang kemarin itu kan TBE 3000. Perbedaannya di situ. Terus nanti selain box baru, apalagi Mas David yang baru nanti? Rencananya Landry. Landry itu kan pakai yang Faster 212 yang 12 in kali 2 sama liternya 1 biji. Rencananya itu mungkin kemungkinan ya awal 20 lah, karena produk terbaru dari SBL untuk Landry itu yang Faster 212. Ya ini juga baru, untuk speakernya yang CB4000 ini kan juga powernya pakai yang apa Mas? Untuk power pakai yang 30.000. Jadi untuk ke Sumber Sewu dan ke Kudus itu sama. Sama powernya pakai yang 30.000. Jadi 30.000 itu yang ke Kudus, karena dulu memang permintaannya itu bawa faster. Bawa faster ya otomatis powernya tak ganti yang 30.000 sekarang. Kudus berapa sub? 12 sub ya? Kudus 12 sub, tapi ini tadi ada permintaan 15 sub. Kudus 15 sub, tapi masih belum fix bawa 15 sub atau bawa 12 sub. Itu yang di Kudus. Spek faster Kudus. Spek faster yang Kudus, lentrinya bawa Vera 16 biji.
Sumatera mungkin ya bisa bawa 16 atau bawa 20 ya. Kalau bisa bawa 20 ke atas Mas Abid, soalnya yang lain itu kalau info dari teman-teman 20 ke atas. Banyak yang bawa 20 ke atas. Ya nanti diusahakan kalau bawa 20 masih kurang ya tak pesen lagi. Tapi memang di pabrik itu sudah ada. Tinggal kemarin kan pesennya saya 20. Terus ya, mungkin besok atau lusa klientnya datang 20. Coba lihat so nanti memang kalau kurang ya. Ya, misal itu sudah enak sudah maksimal berarti ya pakai 20. Karena kemarin sempat dengarkan waktu di dipasang 8 biji itu di Tegal. Acara demo itu 8 biji itu enak, kondisi di lapangan itu enak. Tapi kan kalau kondisi battle itu kan jaluk banter-banteran. Jaluk banter-banteran itu kurang ditambahi. Dimaksimalkan kalau masalah suara itu dimaksimalkan. Berarti lenernya cuma bawa yang 212 aja, enggak ada yang 10S sana. Untuk yang ke mana? Sumber Sewu. Sumber Sewu itu bawa yang Faster 212 itu yang paling. Yang ke Kudus itu full Vera. Rencananya gitu. Fusonya pancet Godres ya, Mas? Fusonya tetap pakai Godres yang warna hijau. Kok enggak pakai warna putih Mas Dewi? Warna putih. Enggak ono ya putih. Angel boleh putih. Ono tapi wis kadung ngontrak sing ijo iku. Kaya di sesuai. Kaya Battle Party kok. Nah, sesuai yang kaya di Battle Party kok sama persis bijine wis. Berangkat Sumber Sewu tanggal berapa Mas? Berangkat Sumber Sewu kemungkinan H-6. H-6 atau H-5. Jadi sampai sana masih bisa prepare. Terus H-4 hari ya? 4 hari. Kan H-4 itu wis check sound. Terus H-3 wis battle sampai H-1. Iya. Paling H-5 kalau enggak H-6 wis berangkat. 5 lah. Berangkat. Nggak sama sendiri nanti bareng berapa mas? Bareng kayak H-5 aku berangkat Banyuwangi. Lek aku pribadi ke Banyuwangi itu sampai H-2 H-2 terus aku meluncur ke Kudus bagi berarti bagi karena si nyewo jaluk jaluk teko waduh ya harus bagi sekarang itu repot sing nyewa iki gak njaluk sonet tok sing teko sing duwe kudu teko waduh repot iki nyewa wonge bonus salone iya nyewa iki critane nyewa wonge bonus sone jarine nek gak teko wonge mesti sone gak penak lah angel sebenarnya ya foto aja karena yang nyeting nanti juga sama kan waktu di Banyuwangi itu ya papu di Kudus juga papu sama mungkin yang nyurung di Banyuwangi nanti hari pertama Pak Abu, hari kedua sampai hari ketiga itu Heri di Rungkat itu nanti yang di Kudus sing nyetik Pak Abu, sing nyurung Alip, Alipnya yang dulu pernah ikut Banjo pernah ikut jadi diajak Mas Arif di B Voice Pak ajak Rizky bisa kemungkinan itu enggak papo ya papo nyeting banyak nyeting Bisat nyeting MA bukan wangi terus di Kudus papo itu nyeting Bisat nyeting SPL Pusat karena papo kan sing digawe produk sing digawe demo itu metu bisan di Kudus Jawa bisan jadi nyeting guru pertanyaannya di anu nek apa Blizzard enggak ada acara sahur on the road Mas? Blizzard sementara enggak ada jadwal sahur on the road. Jadi untuk fokus anu sih fokus ke Banyuwangi sama Kudus. Karena kan pas bokeh ini bawa ini ngepres. Nah, kita
takutnya kan ada apa-apa wis cedek-cedek bingung. Sementara bisa tak papuncik lah untuk sauron terus. Sementara tak fokus ke Kudus sama ke karena ngepres lah. Ngepres apa? Karena gitu. Spare-nya bawa berapanya? Kayak sumber sewi kayak kalau spare ya tetap bawa kita, tapi jumlahnya nanti is mungkin 4 atau 10 kita kan nggak tahu. Tetap bawa kalau spare. Karena gini-gini kan barang baru. Kita juga belum tahu ketahanan, tapi insya Allah tahan kalau itu B4 itu. Kan di sana juga bunyinya kan paling 10 menit 15 menit lah. Ini karena spesifikasinya TB4000 ini kan beda sama 3000. Spesifikasinya lebih. Itu nomor tujuh ini yang ngomong itu lebih anu lah. Kuat. Damper-damper itu juga gak ono lime kan, gak pakai lime, pakai pouch. Jadi mungkin yang geser itu kan minimal, minimalisir. Power linernya pakai apa? Power liner tetap pakai SP20000. Oh, power liner. Komposisinya tetap kalau liner sing tangguh ini bagus ya SP20000. Untuk Twitter paling pakai di 2200. Tinggal penataan kabel karena jumlah liner ini pakai dari tambahan. 20 lengkap 20 24 24 biji. Oh iya lagi mas, ini kan aku belum tahu nama box dari box fighter ya ini ya. Ini kok dinamakan box fighter kenapa mas? Fighter itu kan artinya kan apa ya, tarung ya. Nah kemarin-kemarin itu netizen banyak mas, SPL gak mampu lah digaya tarung, gak mampu digaya ini. Kemarin itu kan gini, ini tak ceritanya, konsep itu awal saya pakai faster, itu kan enak-enakan tuh. Ya bocarane yo banter yo enak. Faster iku enak suarane. Nah, terus aku kepingin rada rendah digawe no faster. Aku pesene yang apa nang SBL itu sing suarane agak rendah ada kira-kira apa. Tak buatkan coba. Nah, aku cocok gawe poster, tapi permintaan pasar iku permintaan netizen iku kok kurang banter iki Mas, kurang banter lah. Settingane tak rubahi kabeh. Coba tak banter no wis kan banter kan kemarin itu posternya banter terus posternya yo banter akhirnya padahal itu atos settingannya atos wis gak sesuai dengan bokeh lo gak sesuai dengan karakter bokeh padahal bokeh itu rendah sebenarnya poster apa poster itu rendah tapi permintaan netizen itu apa ngarani jalur atos tak atos no nah, netizen seneng tuh berubah kan YouTuber yo, banter mas, ayo banter yo. Memang bisa dirubah tapi kan nggak sesuai. Nah, akhirnya aku minta lagi nang apa? Misalkan ada bot yang Anggiana, coba tak bikinkan, dibikin. Apa fit yo? Karena sekarang itu karnaval itu mesti digawe battle, pak. Oh iya sak, buatkan coba. Kamu cocok apa enggak? Ternyata bikin factor ini kemarin di reset di compare sama 5 box ya kemarin compare 5 box yang paling dinilai paling ter lah itu ini akhirnya mikir waktu awal dulu namanya apa apa factor ya karena kan isi tarung gitu jadi kayak suara ya tetep watos itu watos cuman ya sih orang rendah lah gitu kasih gak enak di rumah, no, tetap enak di rumah. No. Makanya kan kemarin Ali yang ngomong kok banter saya iki ya kok banter sih mas booster saya iki padahal itu kita cuma ngerubah settingan ambil power powernya kita pakai 30.000 karena power 30.000 karakternya gak sama sama 24.000 sing 30.000 itu bener-bener mukul powernya banter loh power sing geduk tenanan loh 30.000 gak apa-apa aku ini ngomper oleh 30.000 ini power-power sing lain maksudnya itu tetep enak itu 30.000 enak karakter cocok wis sampe karakter netizen sing kepingin cepet-cepet itu cocok kalau power kayak dipijeti mas
Ini dipijetin jadi semoga-moga yang kok sukses lah ya. Amin. Kalau perisetan sudah oke, tinggal nanti hasil akhir seperti apa, yes, kita maksimalkan. Jadi kita nggak sungguh, oh, itu mau enak boleh juga sih, enggak. Tetap jenisnya audio itu ya ono sing seneng, ono sing nggak seneng kan ya. Tergantung selera. Awak dhewe audio ini sampean ngomong enak, siliane ngomong mesti ono sing ngomong gak enak. Karena audio itu gak mungkin kabeh wong ngomong iku enak. Kabeh wong ngomong enak kabeh kan. Jadi ini ngomong enak, ini ngomong enak. Yang penting kita maksimalkan karaktere koyo ini. Masalah di lapangan nanti kan di jenis serius kalau sama A, B, C, dan D ya, menurutku yang penting kita maksimal. Kalah menang urusan Gary, kalah menang ya menang, tapi kan harus maksimal di sini ya. Kalah berarti kita ya harus berkewo terus ya, kalau memang ada kerusakan ada apa ya kita benahi kan, ini bukan alasan, tapi kalau memang ada kesalahan kan ya kita benahi. Kalau ada kekalahan ya kita harus belajar lagi. Tapi kalau bisa ya udah sampai kalah kan. Tetap saya maksimal, saya enggak. Sopo sing wong gelem kalah kan ngono le pas di lapangan kabeh kepengin menang. Cuma jenenge pertandingan itu ya ono sing menang ono sing kalah. Tapi kan penilaian ini kan di masyarakat. Bukan penilaian lewat apa ya alat. Beda loh dengan dari alat awake dhewe iso maksimal. Tapi kan penilaian dari masyarakat tergantung iku mang selera iku mang. Selera masyarakat yang mana yang dipilih ya itu. Jadi kita ya wis narik simpati ini masyarakat itu ya aneh. Yang penting dimaksimalkan. Jadi ini benar-benar mateng banget ya Mas ya persiapannya. Persiapan harus mateng, bukan mateng banget, harus mateng. Lek masalah mateng banget ini tahu gak wani jamin karena jenenge elektro iki wis gak mesti ngono lho. Kadang iki yo ono klirune dan lain-lain, yang penting dimaksimalkan sebaik mungkin. Lek masalah persiapan wis anggap maksimal lah sekarang, harus dimaksimalkan. Persiapan ini maksimal harus dimaksimalkan. Nanti urusan di sana itu battle sama A, B, C, dan D. Monggo sama siapa aja sekarang itu ya sudah 12. Kita nggak mau nunggu-nunggu no dan lain-lain.